Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabb alam semesta, Rabb alam semesta, nastaghfiruh. Senantiasa kita minta ampun kepadanya, min sayyiati a'malina, dari kejelekan amalan-amalan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Sejatinya orang-orang yang Allah beri mereka hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan mereka atau menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Begitu juga sebaliknya, saat Allah menjauhkan hambanya dari rahmatnya Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali Allah pertemukan dalam momen menuntut ilmu, mentadabburi agama kita, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali akan kita lanjutkan pembahasan kitab kita, pembahasan kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah masuk pada bab yang baru, bab Al-Ayyab, bab mencari-cari atau suka menyebar aib orang lain. Kita rasakan pada hari ini mencari aib orang lain bukanlah hal yang susah. Dengan menyebarnya informasi baik di televisi, internet, melalui Facebook, YouTube, Twitter atau yang lainnya, informasi tentang aib orang lain itu begitu mudah kita mencarinya tanpa kita mencari-carinya. Maka dalam hal inilah marilah kita mengambil pelajaran dari bab malam hari ini, yaitu bab Al-Ayyab, bab yang berkaitan dengan mencari aib orang lain atau suka menyebarkan aib orang lain. Imam Bukhari memasukkan dalam bab pertama ini hadis an Ali radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, la takunu ajulan madayil buzra fa inna min waraikum balaan mubarrihan mublihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. La takunu ujulan madayi, artinya janganlah kalian tergesa-gesa menyebarkan berita tentang kejelekan, buzran, tanpa bisa menyimpan berita, baik berita itu sifatnya seperti rahasia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian tergesa-gesa sedikit-dikit share, sedikit-dikit sebarkan, baik berita itu berkaitan dengan kejelekan ataupun hal itu kebaikan, tanpa sebelumnya kita periksa kebenarannya. Fa inna mi waraikum balaan mubarrihan mubulihan, karena di belakang kalian akan ada bencana yang dahsyat yang membuat orang gelisah tentangnya. Wa umuran mutamahilatan ruduhan, dan di belakang juga ada fitnah yang besar serta kezuliman yang sangat besar. Penjelasan tentang hadis ini, Syekh menjelaskan dalam kitab ini, la takunu ujulan mudayi', al-ujul jam'u ajul, mudayi' jam'u mizya', artinya apa? Jangan kita jadikan diri kita seperti radio,
apa yang dimasukkan ke dalam sinyalnya langsung menyebar kemana-mana. Kita dengar informasi langsung kita sebarkan tanpa cek kebenarannya. Min adha'i syai'i idha absyah, itu saat dia mendengarkan sesuatu langsung disebarkannya seluas-luasnya. Wakila aradal ladzina yashi'unal fawahish, atau ada juga mengatakan dia menyebarkan dengan tujuan untuk menyebarkan kejelekan. Wa huwa bina'un mubalaghah, ini merupakan sifatnya itu suka menyebarkan tanpa mencek apakah betul atau tidak. Karena ada kalanya kebenaran itu perlu kita tahan tanpa kita sebarkan untuk kebaikan. Yang mana saya dapatkan riwayat, hal ini dijelaskan dalam mukimah mukaddimah Sahihul Muslim, dijelaskan di dalam pembukaan Sahihul Muslim. Qala Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab mengatakan bihasbil mar'i minal kadhibi ay yuhaddits bi kulli ma sami'a, sungguh cukuplah seseorang itu dikatakan dia sebagai pembohong saat dia menjabarkan setiap apa yang didengarnya. Itu perkataan Umar bin Khattab, dikutip oleh Imam Muslim di dalam mukaddimah kitabnya. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong, dia menyebarkan setiap apa yang didengarnya. Kemudian setelahnya Ibnu Wahab qala li Malik, berkata Ibnu Wahab bahwasanya Malik bin Anas berkata, i'lam annahu laysa yaslamu rajulan, ketahuilah kata Imam Malik, tidak akan selamat seseorang, haddatha bi kulli ma sami'a, dia senantiasa menceritakan setiap apa yang didengarnya, wala yakunu imaman abadan, dia tidak layak dijadikan sebagai imam atau sebagai teladan, wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'a, sedangkan dia mempunyai sifat suka menceritakan setiap apa yang didengarnya. Kemudian Imam Muslim juga menukil setelahnya, la yakunu ar-rajulu imaman yaqtadi bihi hatta yamsika an ba'di ma sami'a. Imam Muslim mengatakan dalam menukil perkataan lainnya, tidak layak seseorang dijadikan sebagai imam dan sekaligus sebagai panutan sampai dia bisa menahan sebagian apa yang didengarnya. Tidak semua yang didengarnya langsung disebarkannya. Hal itu juga yang ditegaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayuhaddits bi kulli ma sami'a, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta, dia menceritakan semua apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Di dalam perkara menyebarkan berita, walaupun hal itu baik, ada saatnya itu terlarang untuk disembunyikan atau tanpa disebarkan. Hal ini jugalah yang dipraktikkan oleh Muaz bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Muaz, tadri ma haqqul lahi 'ala ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah kamu apa haknya Allah terhadap hambanya, yaitu tanggungjawab seorang hamba yang harus dilakukannya untuk Tuhannya. Kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, wa haqqul ibadi Allah, dan tahu juga kehal kamu apa hak seorang hamba yang harus ditunaikan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maka Muaz bin Jabal pun mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang mengetahui tentang hal ininya. Maka Rasulullah pun mengatakan, haqqullahi ala ibadihi, hak Allah yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba adalah ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'a, hendaklah seorang hamba mengibadahi Tuhannya yaitu Allah tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'an, dan Allah tidak akan menghukum, mengazab seorang hamba
yang apabila dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapunnya. Dalam makna sempitnya ayat ini, apabila seorang hamba telah beribadah kepada Allah menunaikan haknya dari segi kewajiban saja, maka dia akan terbebas dari azabnya Allah. Maka dia akan terbebas dari azabnya Allah. Maka mendengar hal inilah Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, "Ala ubasyir nasnya, wahai Rasulullah, bolehkah saya informasikan permasalahan ini, berita gembira ini kepada manusia secara umumnya?" Maka Rasulullah pun mengatakan, "La tubasyirhum fayattakilun." Jangan sebarkan informasi ini, tahan dulunya. Nanti mereka hanya mencukupkan beribadah saja, mencukupkan menjauhi kesyirikan dan beribadah saja tanpa melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka di akhir hayatnya Mu'adz bin Jabal, dia menceritakan kisah ini. Alasannya apa? Dia khawatir menyembunyikan sebagian wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajarannya dari sini, kita harus hati-hati saat menyebarkan informasi. Walaupun itu baik, benar. Karena ada kalanya satu berita itu akan menjadi masalah di sebagian yang lainnya. Hal ini juga lah yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta bi muhaddithi qauman haditsan la tablughuhu uqulahum alla kana li ba'dihim fitnatan." Janganlah engkau senantiasa suka menyebarkan informasi kepada suatu kaum yang mana bisa jadi sebagian di antara mereka tidak mengerti tentang apa yang kamu ceritakan, sehingga itu akan menimbulkan fitnah di kaum itu sendiri. Jadi pesan dari Ibnu Mas'ud di sini, jangan sampai kita terlalu bermudah-mudah menyampaikan informasi. Akhirnya informasi itu tidak bisa dipahami orang secara umum. Akhirnya informasi ini menjadi fitnah di mana-mana. Akhirnya bisa jadi di antara mereka berkelahi, bertengkar karena salah paham dengan informasi yang kita sampaikan. Kita kembali kepada pembahasan hadis tadi. Kita kembali kepada syarahnya. Buzuran artinya adalah jam'u buzur. Artinya adalah buzur. Wa huwa alladhi yafshi sirru wa yuzhiru ma yasma'uhu. Itu orang yang punya sifat suka menyebarkan informasi rahasia. Maka jangan sampai kita seperti orang ini. Setiap informasi yang dengarnya disebarkannya, bahkan rahasia pun disebarkannya. Badartal kalama bainan nasi kama tubdharul hubub, kata Syekh di sini. Seolah-olah engkau menyebarkan informasi kepada manusia seperti engkau menyebarkan benih di atas pasir. Dengan mudahnya kita ambil informasi itu, kita sebar. Sebagaimana kita menyebar benih tanpa memilah mana yang busuk, mana yang tidak layak ditanam. Akhirnya parah jadinya, sesuai dengan pesan Ibnu Mas'ud tadi. Dengan kita bermudah-mudah menyebar, sebagian kaum itu tidak paham maksud dari apa yang kita sebarkan, akhirnya menjadi fitnah bagi mereka. Bisa jadi terjadi permusuhan atau perkelahian di antara mereka. Kata Syekh di sini, mublihan ay mu'ayyan. Qala Syekhuna fi ta'liq wa fi ba'd at-turuq, mublihan ay yakluhu an-nasu li shiddatihi wa kuluhan al-ubus. Yaitu setelah zaman-zaman itu, setelah kita seandainya kita kembali kepada tadi, la takunu ujuran mudayyina buzran fa inna mi wara'ikum. Karena kata Syekh di sini, jangan kalian suka menyebar-nyebarkan informasi,
bermudah-mudah membuka berita, bahkan berita rahasia. Karena apa kata Ali bin Abi Thalib di sini? Karena di belakang kalian akan terjadi zaman yang genting, yang menyebabkan orang akan gelisah, muram, karena efek dari kita menyebarkan informasi tadi. Wa umuran mutamahilatan ruduhan, dan di belakang itu juga akan terjadi fitnah yang sangat besar berupa kezoliman. Dijelaskan Syekh di sini ruduhan. Makna ruduhan dalam hadis tadi, as-sakilatul azimah wahiduha radrida, yaitu sebuah masalah yang sangat besar, salah satunya adalah kezoliman, efek dari menyebarkan informasi dengan bermudah-mudah, akhirnya terjadi kezoliman yang sangat besar. Wakila mu'az mughattiyatun 'alal qulub, ada juga pendapat menunjukkan makna dari ruduhan adalah sesuatu yang akan menutupi hati. Efeknya apa? Orang akan semerta-merta tanpa merasakan hati, tidak merasa-rasa. Dia menzolimi orang dengan mudah-mudah tanpa ditimbang dengan hatinya sendiri. Bagaimana seandainya saya disakitinya? Tidak mempergunakan lagi hati orang, hati, sehingga orang bermudah-mudah untuk menyakiti. Min ardattal baita idza satartahu wal jamal ar-ridah atsakilu himlahunya, atau seperti orang, seperti engkau membuka hijab atau ibarat dinding dari rumah, sehingga apapun isi rumah itu kamu telanjangi, buka semuanya. Itulah ibarat orang yang suka mengumbar, menyampaikan informasi tanpa memilah-milah. Ibarat kita tinggal di bawah, dalam sebuah rumah, buka itu semua dinding, sehingga apapun yang ada dalam rumah itu seenaknya kita menyebarkan informasinya. Itu efeknya apa? Fitnah akan terjadi sangat banyak. Kemudian kata Syekh di sini, wal makna, inti dari hadis yang disebutkan Ali bin Abi Thalib ini, la tastanjilu fi idza'atil asyai wal fawahisi wa la tafshul asrar, janganlah kalian tergesa-gesa menjibarkan sesuatu keburukan, wala tafshul asrar, dan janganlah kalian suka membongkar rahasia-rahasia. Fahunaka bala'un syadidun syakun yantazirukum, karena di belakang itu akan datang bencana yang sangat parah, yang akan datang apabila kalian mempunyai sifat suka menyebarkan informasi dan suka membongkar rahasia. Wa fitanun sakilatun tataraqqabukum, dan setelah itu kalian akan mendapatkan fitnah yang kalian akan memikulnya. Fala tushimu fi sun'i alfitani warizaya, maka kalian pun akan ikut serta masuk ke dalam fitnah itu. Akhirnya kita tidak bisa keluar dari fitnah yang terjadi itu. Wahidharin antakunu ayyabina biisya'atin wa ibsya'il asrar, maka hendaklah kita senantiasa menjaga informasi, hati-hati menyebarkan informasi, dan jangan suka membongkar rahasia. Li'annahu yus'ibul rajulu anha, karena seandainya kita ini kita lakukan, ini akan menyisahkan kita setelahnya. Akhirnya orang minta pertanggungjawaban, kamu menyebarkan berita hoax, akhirnya dipanggil polisi, akhirnya dipanggil RT, akhirnya dipukuli orang, karena orang menjadikan masalah dengannya. Kita tengok zaman sekarang ini, ada orang mengatakan corona itu tidak apa-apanya, padahal di mana-mana orang sudah meninggal dengan disebabkan corona. Apa itu corona? Enggak ada itu katanya. Akhirnya orang yang kena corona di Jawa sana, masya Allah, cerita temanku yang baru pulang dari Bekasi, keluarganya 2 orang meninggal, di sekitarnya puluhan meninggal. Adapun kita di Sumbar ini, alhamdulillah, tidak begitu Allah tebarkan corona ini. Tapi sebagian mulut kita bermudah-mudah mengatakan corona itu tidak ada.
Padahal saudara kita di Jawa sana, mereka begitu parah. Banyak guru-guru kita meninggal dunia, saudara-saudara kita yang disebabkan oleh corona ini. Maka hendaklah kita, kalau kita tidak perlu, enggak usah kita ikut-ikutan. Itu maka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarku ma la yaghni. Salah satu bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Enggak usah kita ikut-ikutan, itu bukan bidang kita. Kita jaga tangan kita, jangan sampai sedikit-sedikit share, sebarkan berita. Karena bisa jadi itu akan menyebabkan patah setelahnya. Bisa jadi bagi umat secara umum, atau itu akan dikembalikan kepada kita. Akhirnya kita tidak bisa berlepas diri dari apa yang kita sebarkan. Kemudian Rasulullah menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar saja, menyebarkan informasi yang benar saja, atau lebih baik dia diam, tahan tangannya, jangan menyebarkan informasi. Itulah sikap kita, sifat kondisi fitnah sekarang ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan informasi, baik melalui mulut kita ataupun melalui media sosial dengan tulisan kita. Karena itu lebih selamat bagi kita. Kemudian hadis setelahnya, Imam Bukhari masukkan, an Abi Jubairah ibn Dhahak qala, fina nazalat fi Bani Salamah, yaitu telah diturunkan kepada kami, yaitu Bani Salamah, wala tanabazu bil alqab, yaitu firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11. Qala qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Walaysa minna rajulun illa lahu isman. Tidak ada di antara kami satu laki-laki pun kecuali dia mempunyai dua nama. Jadi setiap mereka mempunyai dua nama. Satu nama aslinya, satu lagi nama panggilannya. Nama kunyahnya, atau bisa jadi nama jeleknya, atau nama baiknya. Apa kata yang sini, qadiba alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Walaysa minna rajulun illa lahu isman. Tidak ada di antara kami seorang laki-laki pun kecuali dia mempunyai dua nama. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka waktu itu Rasulullah pun memanggil, ya fulan, wahai fulan, yang dipanggil ini nama seseorang dengan panggilan nama jeleknya atau nama kunyahnya, nama yang tidak disenanginya. Fayaqulun, lalu orang-orang di sekitarnya pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullahnya, innahu yaghdabu minhu, dia itu nanti akan marah seandainya kamu panggil dengan ucapan memanggil dengan nama itunya. Maka kita kembali kepada syarah hadis ini, fina nazal fi Bani Salamahnya, yaitu ayat surah Al-Hujurat ayat 11 itu diturunkan kepada Bani Salamah karena mereka mempunyai banyak nama, suka memperolok-olok di antara mereka. Fi Bani Salamah badalun fina, Bani Salamah kata Syekh di sini merupakan qabilatun ma'rufatun minal ansar. Mereka merupakan sebuah kabilah dari penduduk Ansar, yaitu penduduk Madinah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Wala tanabazu bil alqab, ya Allah, Allah mengatakan janganlah kalian saling mencela dengan nama-nama laqab, nama panggilan. Apa biasanya nama panggilan? Ya ibn khinzir, wahai anaknya babinya. Apa lagi? Anjing, wahai anak anjingnya. Atau apa lagi? Wahai keluarga malingnya. Itu kan karena mereka terlanjur melakukan awan itu, akhirnya dipanggil dengan panggilan yang jelek. Biasanya di antara kita ini sering nih, ang, anak maliang. Ucapan-ucapan seperti ini harus kita jauhkan. Karena inilah
latar belakang turunnya ayat ini, yaitu Allah turunkan pada Bani Salimah, Salamah. Maka apa kata Syekh di sini? La yada'u ba'dukum ba'dan bilaqabin yakrahuhu. Janganlah kalian memanggil salah satu di antara kalian terhadap yang lainnya, dan panggilan yang dia sendiri tidak suka dipanggil dengan nama itu. Nama kita siapa kira-kira? Mama dipanggil Pak Uwo, cocok enggak? Panggilnya Mak Utia, dipanggil Mak Hitam, nyambung enggak? Akhirnya dia marah. Jadi apa kata Syekh di sini? Jangan panggil sebagian di antara kalian dengan sesuatu yang dia benci dipanggil dengan nama itu. Maka para kisah ini apa katanya? Qodima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi kami waktu itu. Walaysa minna rajul illa lahu isman. Tidaklah ada di antara kami kecuali mempunyai nama, mempunyai dua nama. Fi ba'di riwayat disebutkan juga dalam riwayat lain al-thalasa, bahkan ada yang tiga namanya setiap orang. Fi sahihi Abi Daud, dijelaskan dalam sahih Abu Daud dan juga sahih Sunan At-Tirmizi. Jadi setiap mereka itu mempunyai nama dua sampai tiga nama. Pajalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya fulan. Maka waktu itu Rasulullah memanggil salah satu panggilan yang tidak disenangi oleh salah seorang di antara mereka. Ai bilaqabihi alladhi yakrahu. Nabi memanggilnya dengan nama yang tidak diseranginya. Wan nabiyyu la ya'lamu dzalik. Sedangkan waktu itu Nabi tidak mengetahui tentang hal itu. Fayaqulu, lalu mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaghdabu minhu." Sesungguhnya saat dia mendengar dipanggil dengan nama itu, dia pun akan marahnya. Kemudian fi sahih Sunan Abi Daud, dijelaskan juga dalam sahih Sunan Abu Daud, "Mah ya Rasulullah," ucapan sahabat itu, sahabat menegur Rasulullah, "Mah ya Rasulullah, sebentar ya Rasulullah, stopnya atau jangan ulangi laginya," itu bahasa kita mungkin. "Innahu yaghdabu min hadzal ism." Jangan panggil dia dengan nama itu lagi, karena dia akan marah saat dipanggil dengan nama itu. "Wa mah," artinya adalah ikfir, yaitu pelankan, stop. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, "Innal laqaba in kana mimma ya'jibul mulaqqibu wa la itra'u fihi mimma yadullu tahta nahyi syar'i fa huwa jaizun aw mustahabna." Seandainya laqab itu dipanggil kepada seseorang sedangkan orang itu suka dipanggil dengan panggilan itu dan juga tidak menyalahi syariat, maka itu dianjurkan dipanggil dia dengan nama panggilan itu. Seperti kita di orang Minang ini ada namanya Batagak Gala. Apa istilah arti Batagak Gala? Badabiah Kabau Jawi Batagak Gala, nama Batagak Pangulu. Jadi supaya dia diberi gelar, bisa jadi Sultan Bandaro atau Rangkayo, apa istilahnya, Sultan Raju Ameh, Masya Allah, Kayo langsung. Maka disembelih dan sapi dipromosikan ke orang kampung. Hari ini kita alat Batagak Gala, hari ini kita acara pesta memberi nama buat salah satu keluarga kita, namanya Datuk Ameh, Datuk Emasnya. Maka dengan disebarkan seperti itu, berarti dia ingin dipanggil dengan panggilan itu. Maka apabila panggilan itu tidak menyelisihi syariat, itu dianjurkan, kata Syekh di sini, kata Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. "Wa in kana mimma la ya'jibuhu fa huwa haramun aw makruhun." Seandainya orang yang dipanggil dengan panggilan itu dia tidak suka, maka
akan masuk kepada dua kemungkinan. Bisa jadi masuk kepada hal yang diharamkan atau hanya sekedar dibenci. Contohnya masuk kepada yang haram apa? Kita panggil dia dengan sebutan maling. Mentang-mentang dia maling sekali, kita sebut, eh maling, kemana kau ini? Eh anak zina, kemana kau ini? Ini masuk kepada hal yang diharamkan. Illa in ta'ayyana lit-ta'rifi bihi haitsu yushtaharu bihi wa la yatamayyazu an ghairi illa bi dhikrihi. Kecuali ada saatnya, kata Al-Hafiz di sini, dibolehkan kita menyebutkan aib orang lain. Lakob itu sudah tertanam dalam dirinya. Contohnya dia pincang atau pendek. Tidak bisa dijelaskan siapa dia ini sampai disebutkan aib dia ini. Tolong sampaikan kepada Pak Usman, ini titipan buat dia. Orang bingung, Pak Usman mana? Usman banyak, sampai 10 bisa jadi. Akhirnya orang bingung, enggak tahu bagaimana cara menjelaskan lagi Usman yang pendek itunya. Oh, itu ya, langsung orang paham. Dan disebutkan sedikit kekurangan baru orang paham. Maka hal ini, kata Al-Hafiz, dibolehkan saat untuk keperluan tertentu. Bukan dengan sering-sering kita mengulangnya. Usman cebol. Ini bukan untuk merendahkan orang, ini hanya untuk, maaf seandainya ada nama orang Usman, ini hanya untuk contoh supaya kita paham. Atau buyung cebolnya, atau buyung hitamnya, dan disebutkan sedikit galanya di belakang itu atau tanda dia, akhirnya orang paham. Maka pada kondisi yang sebentar ini untuk memahamkan orang dibolehkan tanpa niat untuk menjelekkan orang itu. Kemudian Imam Bukhari memasukkan hadis setelahnya, an Ikrimah qala, dari Ikrimah dia berkata, la adri ayyuhuma ja'ula li sahibihi tu'aman. Saya tidak mengetahui siapa yang buat makanan kepada sahabat-sahabatnya, Ibnu Abbasin atau Ibnu Ammihi. Apakah yang buat makanan waktu itu adalah Ibnu Abbas atau anak pamannya sendiri? Fabayyana al-jariyah ta'malu baina aydihim idza qala ahaduhum laha ya zaniyah. Maka pada waktu itu ada seorang budak perempuan yang menyiapkan makanan itu untuk mereka. Lalu mereka pun memanggilnya ya zaniyah, wahai anak zinanya, wahai pezinanya. Dia budak perempuan dipanggil dengan panggilan zaniyah, pezina. Maka apa kata maka berkata faqala mah, stop, jangan ulangi lagi. Illam tahuddaka fid dunya tahuddaka fil akhirah. Cukup, jangan panggil lagi dengan nama yang seperti itunya. Seandainya engkau tidak dihad atau dicambuk atau diberi balasan di dunia ini, engkau pasti akan diberi balasan di akhirat. Kemudian dia berkata, qala afara'aita in kana kadzalikna. Lalu bagaimana pendapatmu seandainya dia betul memang pezinanya? Kita panggil dia dengan sebutan karena dia pezina, lalu kita katakan wahai pezinanya. Maka apa katanya di sini? Innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahish. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kejelekan dan orang yang senantiasa melakukan kejelekan. Ucapannya jelek, perbuatannya jelek, Allah tidak menyukai hal yang itu. Ibnu Abbas alladzi qala. Dalam riwayat ini yang menceritakan adalah Ibnu Abbas. Jadi yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kefasikan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Bahwasanya jangan sampai sekali-kali kita memanggil orang dengan panggilan jeleknya. Mungkin di dunia dia tidak bisa membalas. Bisa jadi karena dia lemahnya, kita panggil dia si lemah, si pendek, dan yang lainnya. Dia tidak bisa membalas karena barang kita kuat, atau bisa jadi kita punya dekingan. Ada polisi belakang kita, tentara, berasa kuat kita. Akhirnya mereka tidak membalasnya di dunia. Maka apa kata Ibnu Abbas? Innallaha la illam tahudduka fid dunya tahudduka fil akhirah. Sesungguhnya seandainya engkau tidak bisa dibalas di dunia ini karena ucapan jelekmu itunya, maka di akhir kelak kamu akan dibalasnya. Apa hukuman untuk orang yang menduduk berzina sedangkan dia tidak berzina? Saya ingat
dicambuk berapa jumlahnya? 180. Yang berzina yang 100 kan? Yang penuduh seandainya tidak benar 80 kan? Jadi seandainya tidak benar dan tidak bisa dibalas di dunia, maka nanti dicampuknya di mana? Di akhir kelak. Dan sebagaimana pada hadis sebelumnya disebutkan Imam Bukhari, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishu walal badhi'nya. Tidak dikatakan mukmin, tidak mukmin yang mana orang itu suka mencela, suka melaknat, suka melakukan ucapan-ucapan yang jelek atau melakukan perbuatan yang jelek atau suka melakukan amalan yang jelek, bisa jadi menyakiti orang lain atau yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari malam hari ini menambah kebaikan kepada kita dan Allah pahamkan kita serta Allah bimbing kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.